Hi friends. Hi kawan-kawan. Jom kita tengok hari ini saya nak masak apa. Hari ini saya nak masak mushroom cendawan. Cendawan goreng macam kita goreng ayam, macam kari ayam tapi pekat lah. So, kalau masak macam tu memang sedap makan dengan nasi. Dengan saya nak buat sardin kuah pedas dengan serbuk kari cili. Okay, jom kita tengok cara buat sekarang. Okay, so hari ini saya akan masak 2-in-1. Okay friends, so don't skip my video, see fully how I do. Okay, jangan skip eh kawan-kawan, baru boleh tengok macam mana saya masak. Okay, kita letak kuali honeycomb kita. So saya siapkan bawang 3 untuk 2 masakan eh. Ini 3 bawang ni untuk 2 masakan. Saya akan masuk 2. Ini untuk cendawan dan 1 ni untuk sardin. Tomato untuk sardin, cili untuk cendawan, cili kering untuk cendawan juga. Ini dibahagikan 2. Bawang putih dibahagikan 2. Saya dah tetap bawang putih dengan lesung. Okey, bawang putih dah tetap dengan lesung. Okey, sekarang I prepare untuk cendawan dululah. Okey. Ni saya dah tetak sikit. Tetak kita punya bawang putih. Lepas tu potong. Potong jadikan dia kecil-kecil. Okey. Ni. Dan bawang untuk cendawan kita potong macam ni. Sebab bawang ni kecil. Okay, medium size. Kecil daripada medium. Macam yang ni dia medium. Okay. Yang ni kecil daripada medium. So, saya ambil dulu lah. Untuk cendawan eh. Okay. Ni dah siap potong. Okay, jom kita tengok eh. Macam mana kita nak masak cendawan masak kari pekat. Okey, dengan serbuk kari. Okey. Cendawan saya masuk ni serbuk babas yang baru. Dia memang pedas lah tapi yang ni kari punya. Nampak dia pedas eh. Ni hot and spicy tapi memang sedap. Cuba try masak macam ni memang sedap. Okey. Saya masukkan sedikit halba campur. Sedikit halba campur. Okay. Okay. Masukkan minyak. Minyak dah panas. Masukkan halba campur dengan daun kari. Dengan ambil 2 cukup lah, takut pedas sangat. Sebab kari ni dah pedas dan lagi pedas sampai sekarang ni. Kita tetap dengan ni. Tetap dia macam ni. Nampak kan kan? Dia tetap dia. Nampak tak? Tetap. Kita potong dia jadi kecil-kecil. Yeah.
masukkan dalam kita tumis. Masak dia sampai garing supaya ini jadi warna golden. Kalau masak kita jadi warna keemasan bawang kita. Lepas itu kita masukkan cedawan. Sementara kita tunggu kita punya bawang ini masak, kita sediakan bawang untuk masak sardin. Okay. Sardin, kita siapkan bawang, potong nipis. Bawang tadi sudah dicetak, sudah dicetak. Saya potong kecil untuk buat sardin. Sini kering. Apa? Cabutkan dia jadi dua. Tomato. Potong kecil-kecil. Tomato potong dadu ke ataupun kata kawan-kawan lah macam mana nak potong. Saya potong dadu dan kecil sebab dia senang hancur dengan sardin nanti. Inilah nasi dia. Okay. Kita nak buat sardin. Okay. Kita tengok kita punya hari irisan ni cukup masak. Kita masukkan serbuk kari. Kita ini tiga sudu makan, tiga sudu makan serbuk kari atau yang banyak biarkan dia masak dengan minyak, masak dengan minyak. Nampak masak kering macam ni. Lepas tu kita masukkan cendawan yang dah bersihkan. Kita kurangkan api atau hingga rata. Kita masukkan garam secukup rasa. Dan masukkan sedikit air. Sedikit saja. Kawan-kawan jangan masukkan air banyak sangat di dalam masakan cendawan, melainkan dia sup. Nah, ini kita masak kering. Garam dia macam kita buat apa? Masak kari pekat ayam kan? Ada rasa macam ni. Tak boleh masukkan air banyak, nanti dia tak sedap pula. Sebab rasa dia akan macam berair-berair. Cendawan pun boleh serap air, nanti dia berair. Dia tak sedap makan dengan nasi. Okay. Ini kita biarkan 2 hingga 3 minit. Tutup dengan penutupnya. Biarkan masak 2 hingga 3 minit dalam api yang kecil. Kecilkan api So angin terlalu kuat, saya terpaksa tutup tingkap tu. Kalau tak tutup pula saya punya dapur. Sebab dapur saya ni dia tak berapi. Dia macam kan saya pernah tunjukkan dia flammable. Okay. Lepas masak saya tunjuk. Okay, jom tengok kawan-kawan. Nampak tu. Masak cantik. Warna pun cantik.
masak kering. Masak kering ini memang sedap, cendawan masak kering memang sedap makan dengan nasi. Oke, cendawan kita dah siap, kita tutup stove, masukkan dalam kita punya kering. Untuk cendawan masak kari pekat sudah siap. Okey, kawan-kawan, kawan-kawan pun cuba masak di rumah. Lepas masak, lepas makan, bagi komen. Kalau tak, tengok saya punya video. Kalau ada apa-apa tak faham, ada apa-apa perlu ditambahkan, tolong komen. Thank you. Please don't forget to subscribe, like and share my channel, friends. Bye.